Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan memberi dua tutorial yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama membuat komik dengan Comic Master. Nah, yang kedua kita akan membuat komik dengan Comica. Caranya silahkan download di Play Store dengan judul Comica. Nah, nanti kita download yang ini paling atas, Comica. Setelah itu, setelah diinstal, silahkan dibuka. Enaknya kalau di Comica ini kita nggak usah login. Kalau yang lain kan login ya. Di sini ada pilihan, bisa galeri, bisa pertama galeri, yang kedua bisa dari kamera. Ini multi. Multi itu dalam artian kita mau bikin dia itu dalam berapa sih, dalam berapa frame ya, takut ya, misalnya ini 1 frame, 2 frame, 3 frame. Nah, hari ini misalnya saya mau bikin yang bentuk 3 frame misalnya, ini ya. Nah, langsung di tab di sini ada pilihannya, kita mau bikin bentuk kamera atau dalam bentuk video atau galeri. Jadi nanti bisa diisi video, bisa diisi gambar. Nah, kalau saya mau gambar ini ya, tangan ini waktu saya jalan-jalan. Oke, dipilih gambarnya, terus ini nanti disesuaikan, klik selesai. Terus di sini ada pilihan yang di bawah nih, ada kartun, ada komik, ada flow. Nah, jadi banyak banget. Nah, saya pilih kartun. Ini pokoknya banyak pilihannya. Kupat, jam, seperti itu ya, enak ya. Kartun, kita pilih kartun. Nah, kalau misalnya kita mau masukin gambar sendiri juga bisa sih, tapi tidak seperti yang Comic Master ya. Klik centang. Terus di sini ada stikernya banyak ya. Bye bye misalnya. Terus ada teks, ada tulisan. Tulisan itu kalau kita mau nulis ya, di sini ya. Oke, saya mau teks deh, kasih tulisan. Mama di mana ya? Mama di mana ya? Centang. Setelah itu pilih tanda centang, taruh di atas. Nanti tinggal dibesar. Terus klik play, save, play, terus save. Nah, otomatis dia udah paling atas ya. Lihat ya, ini paling atas. Nah, sekarang kita klik yang kedua, gambar kedua di sini. Terus kita pilih lagi gambarnya. Nah, misalnya ini. Nah, bisa digeser lagi ya, disesuaikan. Terus saya mau pilih kartun ya. Oke, maaf ya, back lagi back. Nah, di sini itu kalau pakai komik ini, dia itu nanti banyak iklan, banyak iklannya karena gratis. Selesai ini, selesai editing, di save. Klik lagi, pilih lagi gambarnya kita. Misalnya ini kalau sama anak-anak asik banget ya. Thank you.
bapaknya bisa ganggu mamanya. Gitu ya, terus play tes jadi deh. Nah, terus kita bisa share langsung. Misalnya mau di share langsung di sini bisa, atau kita mau share, ini kita share. Nah, kalau tandanya kayak gini udah, itu berarti sudah masuk ke galeri. Tinggal dicek saja di galeri, masuk ke album, masuk yang tertinggi. Jadi deh, mama di mana ya? Nah, di kartun deh. Gitu ya. Oke, kalau